sebanyak 400 poket sabu, 53 butir obat keras jenis double L, timbangan digital 24 unit, serta alat isap sabu 24 buah dan ganja sejumlah 1 poket ukuran sedang dimusnahkan. Selain narkoba, juga dimusnahkan 12 bilah senjata tajam jenis parang, 1 buah jelinggis hingga pisau, serta berbagai macam kunci dengan jumlah puluhan buah. Tak hanya itu saja, terdapat 4 buah senjata api rakitan laras panjang dan pendek, serta 45 merek jamu yang tidak memiliki izin edar sebanyak 3.900 bungkus. Saya juga mohon bantuan kepada rekan-rekan sekalian, khususnya mass media, untuk disampaikan kepada masyarakat, baik itu kalangan pendidik, masyarakat pelajar, mahasiswa, dan masyarakat luas pada umumnya, untuk tidak menggunakan narkotika. Karena narkotika ini adalah merupakan kejahatan yang sekarang sudah kita dalam keadaan darurat narkoba. Dengan adanya pemusnahan itu, masyarakat diharapkan untuk tidak menggunakan dan menjauhi narkoba, apalagi saat ini Indonesia sedang darurat narkoba. Berlangsung di halaman kantor Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara pada Senin pagi, pemusnahan ini dihadiri Wakil Ketua Pengadilan Tenggarong, Kapolres Kutai Kartanegara, dan Kepala Dinas Kesehatan Kukar. Dari Kutai Kartanegara, Feruz Zabadi memberitakan.